Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kini viral di media sosial mengenai beberapa ungkapan yang tentunya terjadi saat ini. Namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkap dan juga dijelaskan secara langsung lewat keserasian dan juga kekompakan dari Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo hingga menimbulkan konflik baru bagi Putri Anne yang melihat tentang kekompakan dari Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo. Di situ tentunya Putri Anne pun memberikan sebuah kode tangan dan terlihat seperti marah sehingga membuat warganet dan juga para netizen memberikan tanggapan dan juga komentar-komentar negatif mereka terhadap reaksi tangan yang diberikan oleh Putri Anne terhadap Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, gimana nih menurut pendapat kalian mengenai Putri Anne yang kerap memberikan sindiran bahkan kode-kode tangan yang tentunya masih menimbulkan pertanyaan bagi para fans? Silakan berikan tanggapan dan komentar kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.